Nih Langsung buat dah. virusnya, monge, kalau aja mau jadi opalnya monge, yuk daftar buru dah. Mumpung lagi kosong. Udah kita coba. Mari kita coba sama si Taryani ini. Karena mungkin kita lihat IG-nya ya. Karena mungkin kamu ada IG biar aku follow. Biar kita saling kenal. HP aku masih rusak pada fokus. Hey yo, balik lagi channel Magre 81. Ya, jadi kali ini gue bakal main Ayoden. Ya, kalian kan sukanya nonton Ayoden doang di channel gue. Tapi nggak apa-apa, slow enjoy. Kali ini gue bakal main Ayoden, main klub Den. Seperti yang lu tahu, terakhir gue sudah bercerai, sudah putus, dan gue harus mencari lagi yang baru. Ya, konten ini full CD. Ya, kayaknya hampir semua konten Ayoden gue CD sih. Jadi ya, mari kita lanjutkan saja main CD. Semoga cepat dapat kopel dan nggak menunggu lama-lama. Dan BTW ini di love 3, semoga nggak banyak kode. Let's go. Halo. Yo, 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 gue sama Tegar, gue lupa gue sama Tegar. Halo guys. Halo guys. Dan BTW gue pakai Ernik ya. Ya karena ya jelas Ernik gak yang gak ada kopelnya. Yang wongnya kan ada. Walaupun bot. Sayang ringnya bro, kalau misalkan gue cariin. Pengen sih nyari gitu di char M5 ya, cuman itu char asli gue, motherfucker. Ini buat virusnya monge, kalau aja mau jadi kopalnya monge, yuk daftar buru dah. Mumpung lagi kosong. Kapan lagi kan? Komen di bawah ya? Tuh, nah tinggal langsung komen aja. Tinggal langsung komen. Tahu ya gue, gak ngerti deh. Cewek kan emang sulit dia mengerti. Iya, kalian berhasil. Menghancurkannya sampai hancur sekecil-kecilnya. Dan kenapa room ini sepi? Oke, akhirnya masuk juga wanita. Ya wanita. Dari tadi tuh nggak play-play ya, jadi sekalinya play itu nggak jelas. Udah pada punya ring gitu. Dia, mendingan gue skip. Tambah lagi kan lagunya, kan bikin copyright. Nah kalau copyright, ntar gue dolar kuning. Tidak dapat AdSense ya. Ayo, mari kita main. Kira-kira siapa nih yang harus kita pilih nih? DC dong dia. F1 apa F2 nih? Kalau F2 gue nggak yakin kenapa dia harus pakai sayap gitu. Mari kita lihat. Gue sih ngincer F1. Coba kita lihat nanti saja. Kita randomin. Siapa yang bakal dia terima? Tapi dia kayaknya AFK deh, dia nggak gerak. Konten. Tapi dia kayaknya AFK anjir. Kamu iya pak? Oh iya nyindir no. Nge-lag lagi. Aduh. Watan pak, kamu ini gara-gara semua gara-gara kata bizer nih. Kata bizer. Lain kali jangan begitu lagi ya. Maju, maju nih. Gua maju juga nih. Siapa yang kepilih? Siapa yang kepilih? Gak ada duanya juga kan? Nge-lag dia. Udah gua maju lagi deh buat kamu. Iya sih, ini bidadari dari mana cok? Gue jadiin nih lama-lama sama dia. Kalau ke cewek asli mau gak apa? Kalau quick ya. Enggak, kalau misalkan dapet, kalau misalkan dapetnya di bawah umur gimana anjir? Jadi pedofilia gue. Jadi bener. Sabar gue ya. Coba deh sama dia gue proposin. Kita coba ya. Kita coba dengan sayap peri ini. Kali aja dia, siapa tahu dia harta karun. Harta karun aja. Siapa tahu dia wanita cantik kan, kita nggak tahu. Ya kita lihat saja.
Ngeri anak di bawah umur, maksudnya di bawah 17 tahun gitu. Kan terlalu wah gitu untuk jadiin couple gitu. Kayak gue harus jaga adik gue atau gue jaga anak gue gitu. Mungkin couple minimal 18 tahun kali ya, maksudnya yang gue cari gitu. Karena kalau misalkan di bawah itu, pertama sikap sifatnya gitu loh yang harus saya ajarkan. Wih, pasti kan sifatnya bocah anjir. Belum ada sih yang umur 17 tahun ke bawah sangat dewasa. Gue belum menemukan. Ah. Nah, kita coba. Mari kita coba sama si Taryani ini. Karena udah terlalu panjang gue buat videonya, walaupun udah dipotong ini jadi bentar. Tapi udah terlalu lama gue menunggu. Karena mungkin ini udah sore juga dan udah mau maghrib, dan kayaknya cewek juga bakal males main game-game begini gitu. Karena bentar lagi maghrib gitu. Mendingan abis isa gitu. Mungkin ntar gue bakal main lagi, cuma gak tahu, tergantung mood. Lihat nanti. Mari kita propose sama dia, bisa kan? Kita coba. Terima gak nih? Terima dong. Gar-gar gimana Gar? Terima gak nih Gar? Si Tegar kemana kali lu? Nih? Propose ya, propose. Oke, kita lihat. Siap. Taryanias. Tari, aduh. Taryaniasa. Lu lihat dong itu apa? Apa? Apa namanya? Yang diinjek apa? Apa? Yang diinjek itu bacanya senggol bacok anjir. Pelatnya, ayo pelatnya, pelatnya serem banget. Senggol bacok. Aduh. Anjir senggol bacok. Mari kita tanya-tanya dia. Namanya siapa, Cek? Nama Ci, gitu. Nama siapa, Ci? Ce Tari, Ce Ni, Nias, Cani. Namanya siapa, Ci? Kita tanya. Nisa, oh Nisa namanya. Dom mana Ci Nisa? Kita interogasi dia. Cenisa, Cinisa. Waduh. Dom aja dia enggak tahu. Tempat tinggal. Dia kayaknya bener bocan. Sekolah atau udah lulus ya, kita gituin aja ya. Karena gue yakin dia enggak mungkin udah kuliah. Aduh ini lucu banget. Sekolah atau udah lulus? Lulus, oh udah lulus. Tapi masa dong gak tahu sih anjir. Itu kan pasti lu harus mengisi sudah lulus tuh. Umur 17 tahun pasti punya KTP. Dan harusnya lu tahu dom itu apa anjir. Oh sama dong. Walau gue udah lulus 3 tahun 4 tahun yang lalu. Aduh, aduh, aduh. Gue pengen nanya umurnya. Mungkin gue WM kali ya, biar sopan gitu ya. Umurnya berapa, Ci? Kamu orang mana? Oh, aku orang Bekasi. 20. Ya, hampir sama kayak gue lah. Apanya berapa? Oh, mungkin umur ya. Aku 21. Oh. Mungkin kita lihat IG-nya ya. Karena mungkin kamu ada IG.
biar aku follow, biar kita saling kenal. Asik. HP aku masih rusak pada fokus. Tidak mulai terlihat kode-kode hode aja. Aduh. Masih diperbaiki. Woi, kenapa semua nama, semua alibinya sama gitu? Walah, kok bisa? Kayaknya bini kita DC deh. Oh, besok paling udah selesai. Besok selesai itu, katanya HP rusaknya. Itu. Kena hujan. Ada gelombang. Suara lu putus-putus, Gar. Suara lu putus-putus. Iya, tadi gua pakai ini. Masih putus-putus gak? Enggak, udah, kan? aman. Kenapa enggak? Kenapa alibi? Alibinya itu HP rusak gitu. Itu juga dulu gua pakai anjir alibinya. Saat gua jadi order. Aduh. Wah, anjir. Paling besok. Besok ya. Nomor HP kali ya. Ah, kamu ada no. Oh iya, HP-nya juga rusak. Ah, ini udah agak jelas tuh, udah terindikasi kode anjir. Saya mencium haram. Platnya aja lu liat single bacok anjir. Serem banget. Single bacok anjir. Terus dia bilang HP-nya rusak. Kan IG kan gak perlu nunggu HP rusak. Oh iya. Kan IG bisa dilihat di komputer. Gue juga ikutin dia lagi HP rusak, gue lupa. Ya, kita sudutin sampai dia ngaku kode. Orang mana kamu? Bekasi, dan nanya mulu. Mari kita lihat. Kan IG bisa dilihat di komputer. Masa aku lupa IG aku. Dah. Kita sudahi sampai di sini. Ini konten apa sih? Gue juga bingung anjir. Aku lupa apa IG aku. Masa IG sendiri lupa? Gue semoga males banget. Gue pengen nyudutin juga males anjir. Sumpah lupa aku. Gue umur 15 tahun aja gue ingat IG gue. Ah, udah gak jelas. Mending kita kabur. Jadi thank you semua udah nonton dan kita mendapatkan hode. Kayaknya masih bocil. Lihat tulisan aja senggol bacok, gede kecil, orang Surabaya, namanya Nisa, HP-nya rusak, lupa nama IG, itu tidak mungkin sekali di zaman sekarang. Anak muda, lupa nama IG-nya, tidak mungkin, mustahil. Twitter ada nggak? Ini gue jadi penasaran, Twitter ada nggak? FB itu, gue semuanya gue ungkitin, mampus lu. Twitter ada nggak FB? Apalagi yang ada? FB ada, oh FB ada! Kita tahan dan udahin dulu. Oh, apa nama FB-nya? Ya ada beberapa sih yang nggak pakai IG, makanya FB. Cuman gue rasa cewek kayaknya lebih suka pakai IG daripada Facebook. Kita lihat. Dea Joyo Boyo. Namanya Nisa kan? Aduh. Dea Joyo Boyo. Namanya Nisa kan? Kok FB-nya gitu? Oh, maga ini aneh banget, sumpah. Nisa nama samaran. Mari kita lihat dia Joyo Boyo. Oke, kita udahi dulu sampai sini. Thank you sudah nonton. Nah, ini konten paling gak jelas gue menurut gue. Entah mungkin semuanya gak jelas atau gimana. Tapi omong aja. Parah sih, oke. Bye.